Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik alih Ibni Abdillah wa ala alihi Wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim hadirin pemirsa an nabawi tv yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada hari ini kita sudah menjalankan ibadah puasa di hari yang kelima dari bulan Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di hari ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Kajian fikih kita pada hari yang kelima ini adalah berkaitan tentang puasa-puasa yang disunnahkan. Puasa-puasa yang disunnahkan sebagaimana kita tahu ada ibadah-ibadah yang wajib dilakukan. Ada ibadah-ibadah yang sunnah dilakukan. Fungsinya yang sunnah adalah melengkapi yang wajib. Yang wajib adalah yang harus dilakukan. Jika tidak kita lakukan, kita akan mendapat dosa. Sementara yang sunnah adalah yang dianjurkan untuk dilakukan. Jika kita tidak melakukannya, tidak mengapa, atau jika dikaitkan dengan dalil, bahwa dalil-dalil perintah ibadah yang wajib adalah perintah-perintah yang tegas. Sementara. Dalil-dalil perintah ibadah yang sunnah adalah perintah-perintah yang tidak tegas. Jadi kalau wajib karena tegasnya perintah, dia menjadi satu keharusan. Yang sunnah karena perintahnya tidak tegas, dia akan menjadi satu anjuran. Ketegasan atau ketidaktegasan perintah biasanya dikaitkan dengan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkannya kita bisa lihat dalam salat ada salat yang wajib, ada salat yang sunnah. Demikian pula dalam puasa ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah. Apa itu puasa yang wajib? Satu puasa Ramadan. Yang kedua kodok atau mengganti puasa Ramadan. Yang ketiga puasa yang dinazarkan. Orang nazar akan melakukan puasa. Kalau saya lulus atau kalau saya mendapatkan kerja atau kalau saya saya akan bernazar melakukan puasa, maka puasa yang dinazarkannya hukum puasanya akan menjadi wajib. Di luar puasa-puasa yang wajib ada puasa-puasa yang sunnah. Misalnya puasa yang sunnah itu adalah puasa-puasa yang terkait dengan waktu, yang terkait dengan seseorang, atau yang sama sekali tidak ada kaitan dengan apapun. Yang terkait dengan waktu misalnya adalah puasa sunnah enam hari di bulan syawal. Enam hari di bulan syawal. Jadi, ada puasa sunnah melakukan puasa enam hari di bulan Syawal, baik dilakukannya sesaat di hari kedua bulan Syawal atau sehari sesudah Idul Fitri, atau dilakukannya pada hari-hari yang lain, masih di bulan Syawal, baik dilakukan secara berturut-turut atau dilakukan secara terpisah-pisah. Dulu orang masih mentradisikan enam hari puasa di bulan Syawal. Maka di beberapa daerah ada istilah hari raya kedua atau Lebaran kedua. Misalnya kalau di daerah Jawa ada istilah Lebaran Ketupat atau Kupatan adalah event ya, atau momen yang dilakukan sesudah genap seseorang enam hari berpuasa di bulan Syawal. Biasanya jatuhnya satu minggu tepat sesudah Idul Fitri Kalau Idul Fitrinya hari Senin Maka lebaran kedua akan jatuh pada Senin berikutnya Sesudah mereka melaksanakan puasa enam hari Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad nah, Tapi agak repot di zaman sekarang Orang di hari kedua sudah berkunjung ke sanak famili Sudah mulai silaturahim. Semuanya adalah hal-hal yang dianjurkan dalam agama. Maka, boleh orang melakukan ibadah puasa Syawal, bukan di hari-hari pertama. Dia melakukan ibadah puasa Syawal mungkin di pertengahan Syawal, atau dia melakukan ibadah Syawal mungkin di akhir Syawal. Tidak mengapa, baik dilakukan ibadah puasa Syawal itu secara berturut-turut, enam hari terus-menerus, atau dia melakukan ibadah puasa Syawal tidak berturut-turut. Minggu ini puasa tiga hari, minggu depan puasa dua hari, minggu berikutnya puasa satu hari pun boleh, tidak mengapa. Yang kedua adalah puasa di bulan Zulhijjah. Misalnya puasa Arafah, puasa tanggal 9 di bulan Zulhijjah, tepat pada saat di mana jamaah haji melaksanakan ibadah wukuf di Arafah disebut tanggal sembilannya itu sebagai hari Arafah dan puasanya disebut sebagai puasa Arafah sunnah dilakukan bagi mereka yang sedang tidak melakukan ibadah wukuf di Arafah ada juga kebiasaan satu hari sebelumnya yang disebut sebagai puasa tarwiyah atau bahkan sebagian orang melakukannya selama sembilan hari dari tanggal satu sampai tanggal 9 bulan Zulhijjah. Tanggal 1 2 3 4 5 6 7 8 atau Tarwiyah, 9 atau Arafah untuk kemudian nanti berhari raya pada tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Termasuk juga puasa yang disunnahkan adalah puasa pada bulan Muharram yaitu puasa tanggal 10 bulan Muharram atau yang disebut sebagai puasa Ashura. Puasa di hari di mana Allah memberikan pertolongan. Allah memberikan kemenangan yang nyata kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Di mana Nabi turut bergembira dan Nabi juga kemudian menjadikan hari itu sebagai hari berpuasa. Tanggal 10 bulan Muharram atau yang disebut sebagai hari Ashura. Ketika kemudian puasa itu seringkali bertepatan. Seringkali bareng dengan puasanya umat Yahudi, kemudian Nabi melakukan satu pesan, Nabi bilang tahun depan, jika kita masih hidup, kita akan melakukan puasa satu hari sebelum tanggal 10, maka kemudian adalah syariat puasa hari Tasu'a atau tanggal 9 di bulan Muharram. Jadi bulan Muharram puasa sunnahnya dua, tanggal 9 atau Tasu'a, tanggal 10 atau Ashura, bahkan sebagian lagi tiga hari, tanggal 9, 10 dan 11 untuk membedakan ibadah puasa kita dengan puasa kaum Yahudi di masa itu. Termasuk juga puasa yang terikat dengan waktu adalah puasa pada hari-hari yang malamnya bulan Purnama. Atau biasa disebut sebagai ayamul bid tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 setiap bulannya di mana malamnya adalah malam purnama yaitu malam 14, malam 15 dan malam 16. Termasuk juga puasa yang disunnahkan adalah puasa di bulan Sya'ban. Seringkali orang merasa bahwa bulan Rajab berpuasa Lalu, kemudian bulan Syakban hilang puasanya. Sementara banyak sekali, atau ada beberapa hadis, misalnya hadis Aisyah, di mana beliau bilang, "Aku tidak pernah melihat Nabi banyak berpuasa di satu bulan selain di bulan Ramadan, kecuali di bulan Syakban, di mana Nabi melakukan ibadah puasa sunnahnya di bulan Syakban." Kemudian juga adalah puasa pada bulan-bulan haram bulan yang empat yang dimuliakan yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab adalah bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang diagungkan sebagaimana disebut bahwa sebaik-baik salat sesudah salat fardu adalah salat yang dilakukan di malam hari dan sebaik-baik puasa sesudah bulan Ramadan adalah puasa yang dilakukan pada bulan-bulan haram. Termasuk juga puasa yang disunnahkan adalah puasa Nabiullah Dawud. Puasa Nabiullah Dawud adalah puasa dengan cara selang-seling. Satu hari puasa, kemudian satu hari tidak esoknya puasa, lusanya tidak, berikutnya puasa, selanjutnya tidak, adalah puasa sunnah paling maksimal, yaitu satu hari puasa dan satu hari berbuka puasa termasuk juga puasa yang disunnahkan adalah mohon maaf puasa bagi para lajang bagi para jomblo jika mereka tidak mampu untuk mengendalikan atau menahan hawa nafsunya ada salah satu hadis populer dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarus Ma sabab hadis ini oleh Nabi ditujukan khusus kepada para pemuda. Nabi bilang ya mak syaros sabab, wahai para pemuda. tato amin minkumul ba'ah. Barang siapa di antara kalian yang sudah cukup mempunyai bekalnya faliyata zawwaj. Maka hendaknya ia melangsungkan pernikahan. Karena sesungguhnya nikah itu fa'inahu agod basar. Nikah itu lebih menjaga pandangan. Wa Nikah itu juga lebih mengendalikan kemaluan yastati fa alaihi fa Orang yang belum mampu nikah, belum punya bekal untuk nikah, belum mampu mengendalikan hawa nafsu dan syahwatnya, maka dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk banyak-banyak melaksanakan ibadah puasa sebagai bagian bagian dari terapi untuk mengendalikan atau menahan hawa nafsunya. Termasuk juga ada ibadah yang biasa dikenal dalam fikih disebut sebagai sunnah mutlak. Sunnah mutlak adalah ibadah yang tidak terkait dengan waktu tertentu atau ibadah yang tidak terkait dengan sebab tertentu. Misalnya salat. Salat itu biasa kita bagi ada sholat yang punya waktu ada sholat yang punya sebab sholat yang punya waktu misalnya sholat lima waktu sholat duha dilakukan di waktu duha sholat malam sholat witir dilakukan di waktu malam sholat tarawih dilakukan di waktu malam tapi ada juga sholat sunnah yang tidak mempunyai waktu tapi mempunyai sebab. Sebab masuk masjid maka ada solat tahiyatul masjid. Sebab ada orang meninggal maka ada solat jenazah. Sebab sesudah berwudu maka ada solat solat sunnah wudu. Sebab akan menentukan pilihan maka ada solat istihar. Sebab meminta hujan maka ada salat yang namanya salat istisqo. Sebab mempunyai kebutuhan kepada Allah, maka ada salat yang disebut sebagai salat hajat. Tapi salat yang kita lakukan tanpa sebab atau tanpa terkait dengan waktu tertentu, maka salat itu akan dikenal sebagai sunnah mutlak. Dalam puasa juga sama kita boleh melakukan ibadah puasa kapanpun selain pada lima hari yang terlarang. Lima hari yang terlarang adalah satu hari raya Idul Fitri haram berpuasa, dua hari raya Idul Adha haram berpuasa, tiga, empat dan lima tanggal sebelas, dua belas, tiga belas Zulhijjah atau yang lebih dikenal sebagai hari Tashrik juga haram berpuasa. Selain lima hari ini, kita boleh berpuasa tanpa terikat sebab atau tanpa terikat waktu. Ada puasa sunnah tadi yang punya waktu. Puasa enam hari di bulan syawal. Puasa senin kemis. Puasa arafah, Puasa asyura. Puasa tasua. Puasa bulan syakban. Puasa bulan rajab. Puasa sembilan hari di awal bulan Zulhijjah. Kemudian lagi puasa setiap bulannya tiga hari yang disebut sebagai Ayyamul Bid. Itu kita sebut sebagai puasa-puasa yang mempunyai waktu. Ada puasa yang mempunyai sebab. Sebab dia nazar, maka dia berpuasa. Sebab dia ingin mengendalikan hawa nafsunya, maka dia memperbanyak puasa. Itu puasa yang mempunyai sebab. Ketika ada puasa yang tidak terikat waktu maupun sebab, maka akan disebut sebagai puasa sunnah mutlak. Ada orang, misalnya, puasa di hari Selasa. Ditanya, "Kenapa puasa?" Usai ingin ibadah, mendekatkan diri pada Allah. Ini kan bukan hari Kamis, ini juga bukan hari Senin, ini juga bukan bulan Syawal, ini juga bukan hari Arafah. Ini juga bukan hari asyura, maka jawabannya selagi bukan merupakan lima hari yang terlarang tadi, maka puasa tetap sunnah dilakukan, dan puasa yang kita lakukan itu akan disebut sebagai puasa sunnah mutlak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.